Hai Sobat Brandly, pada materi kali ini kita akan membahas tentang limit, khususnya limit trigonometri. Diketahui f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx ditambah h dikurangi fx dibagi dengan h. Ditanyakan menghitung limit fungsi trigonometri pada fungsi fx sama dengan sin 3x ditambah pi. Baik, untuk menjawabnya kita tulis dulu soalnya. Fx sama dengan sin 3x ditambah pi. Berarti untuk f aksen x nya sama dengan limit h mendekati 0 3 sin 3x ditambah h ditambah pi dikurangi sin 3x kurangi pi dibagi dengan h. Hasilnya adalah limit h mendekati 0 2 cos 3x ditambah 3 per 2h sin 3 per 2h dibagi dengan h. Kemudian hasilnya 2 cos 3x dikali 3 per 2 sama dengan 3 cos 3x. Jadi untuk nilai f aksen x-nya adalah 3 cos 3x. Baik sahabat friendly, cukup sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.